satu Cipongkor. Adi datang, maju. Kita jaga alam. Alam jaga kita. Kita jaga alam. Alam jaga kita. Kita jaga alam. Alam jaga kita. Kita masih di SMA Negeri 1 Cipongkor, masuk ke ruang gazebo. Di sini kayak pendopo, tempat diskusi, pertemuan, istirahat, bermain, belajar. Anak SMA Negeri 1 Cipongkor, nah ini ada kreasi. Ada kreasi-kreasi seni. Itu daur ulang sampah dan... Nah, di sini yang sangat organik nih. Yang diekspor agak lama, di sini terbuat dari kertas koran. Nah, ini berarti sudah diperagakan ya? Sudah tadi, Pak. Sudah. Oh, tadi. Ya, oh, bagi agak terlambat ya tadi di sini. Nah, itu dengan latar belakang. Ini Pak Hafiz mau coba-coba enggak itu pakai rok itu? Ya. Di sini 10 IPS 2 nih, bekas tadi barusan ya. Jadi tim verifikasi agak telat ke sini karena tadi dua sekolah yang diverifikasi. Nah, ini yang berkaitan dengan botol ya. Terkait dengan botol. Nah, terus ini dalam bentuk jadi senok ya. Senok plastik ya ini. Senok plastik. Nah. Iya. Itu 10 MIPA 3. Kalau ini bentuk apa nih? Ini Pak. Sayap yang di belakang, Pak. Oh iya, itu ya, untuk dari bambu. Ya, itu sayap dari belakang. Nah, ini spot terakhir yang menjadi fokus nah di konten ini. Season ini yaitu daur ulang tutup botol. Nah, Pak Dede, ini yang tutup botol, yang ini apa maksudnya? Coba yang ini Bapak, jadi anak itu dia itu mencari dari lingkungan sekolah Bapak. Jadi tutup botol yang berbeda-beda tanpa di ini, ada yang diwarnai, ada yang tidak Bapak. Jadi ini dibentuk seperti kolase gitu. Ya, berarti dilem atau dipaku itu? Ini dilem Bapak. Dilem. Cuman kan ketika dilem pakai lem tembak itu anak, jadi kurang banyak. Harusnya merata, jadi ya. Tidak copot. Ya. Tadi mah ini enggak tidak copot Bapak, cuman karena oleh angin ini jadi copot. Kalau yang ini kira-kira bentuknya apa sih? Temanya itu kayak lampu ya? Iya Bapak, ini nah, balon udara. Ya, balon udara. Iya, balon udara Bapak. Nah, ini yang jarang dari biasa ini. Nah, ini apa istilah tata letak atau cara pengelemannya? Nah, di sini lebih praktis, lebih tepat ini karena dibalikan ya. Nah, ini yang tidak biasa nih, yang menariknya itu. Jadi inovasi yang berbeda ini, jadi tutup botolnya dibalikan sehingga lebih ini lebih kuat, seperti ini. Cuma memang kekurangannya anaknya harusnya lemnya. Memang permasalahan itu di kualitas lem. Jadi tidak sehebat seperti yang di iklan gitu lah gitu. Tanya ini. Ini lambang apa istilahnya itu? Logo Pak. Logo sekolah ya. Logo sekolah. Nah, ini jadi terus yang kalau ini bentuk apa nih? Burung kalau dipoto kelihatan. Oh, kalau dipoto. Iya, jadi burung harus dipoto Pak, jadi kelihatan. Iya, kelihatan tuh matanya tuh. Tuh matanya itu paruhnya. Orang sini pamatuk gitu ya. Nah, ini. Oh, kelihatan tuh, betul. Jadi unik. Kelihatan. Nah, ini unik. Ah, ini perlu segera dipajang. Di tempat di sempat keramaian bisa agak depan gitu ya. Nanti betul di toilet ya. Kalau ada ruang lobi ini di ruang lobi ini kreasi-kreasi seperti ini. Satu, yang kedua di galeri. Galeri itu galeri yang bagian dari bank sampah. Jadi bank sampah itu ada galerinya hasil karya daur ulang gitu. Jadi harus ada itu. Nah, ini sangat menginspirasi dan mungkin ke PR selanjutnya yaitu ke huruf ya. Ya, ke huruf ya. Misalnya toilet, wastafel dan sebagainya. Ini coba pakai ini.
gitu kan. Ini, ya, terima kasih Pak Dede ya. Sama-sama. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa milah contoh kreasi yang berupa huruf tentang misalnya kantin sehat gitu kan. Ya, misalnya greenhouse gitu kan. Ya, terima kasih, sangat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.